Asik seputar reproduksi. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak jadian. Jadi nggak usah lama-lama lagi, perkenalkan nama saya Arina Galuh Saraswati dengan NIM B04190112 dari kelompok 5 yang akan memandu jalannya kluster kita hari ini. Nah, di sini saya nggak sendirian nih, ada 3 orang peserta kita yang kece-kece banget, yaitu ada Rizal, ada Rifandi, dan ada Tasya. Untuk peserta pertama kita nih, untuk Rifandi, silakan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama aku Rifandi Dardianto, mahasiswa SKB IPB dengan NIM B04190098. Halo, salam kenal Rifandi. Terima kasih untuk perkenalannya. Nah, sekarang kita bisa next lagi ya ke peserta kedua kita, yaitu Rizal. Kepada Rizal, silakan memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rizal Maulana dengan NIM B0419-0073 dari mahasiswa SKHB IPB asal daerah Jawa Timur. Salam kenal semuanya. Salam kenal Rizal, terima kasih untuk perkenalannya Rizal. Nah, mungkin kita bisa next lagi kali ya ke peserta kita yang terakhir, yaitu ada Tasya. Untuk Tasya, silakan memperkenalkan diri. Oke, halo semua, perkenalkan nama aku Tasya Anuhan, NIM B04190083, aku asalnya dari Sulawesi Selatan. Salam kenal. Salam kenal Tasya, terima kasih Tasya untuk perkenalannya. Nah, sebelum kita mulai nih, aku mau nanya, buat semua peserta, udah siap apa belum nih buat ngejawab pertanyaan yang bakal diberikan ke kalian nantinya? Udah siap banget dong aku. Siap banget dong pastinya. Wah, mantep banget ya kalian ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja kali ya kuisnya. Tapi, sebelumnya aku mau baca ini, peraturan dari kuis kita kali ini. Peraturannya gampang banget, yaitu buat para peserta yang mau menjawab setelah pertanyaannya dibacakan, bisa menggunakan fitur Raise Hand terlebih dahulu, kemudian menyampaikan jawabannya. Gampang banget nggak sih? Oke, aku baca ini ya materi kita kali ini. Jadi, hadirnya suatu individu baru itu tergantung pada ada tidaknya gangguan atau kelainan selama masa kebuntingan. Nah, kelainan-kelainan atau gangguan dapat saja terjadi mulai dari fertilisasi sampai menjelang kelahiran. Adanya kelainan ini pasti akan mengganggu kelahiran kelancaran kegiatan reproduksi ternak dong. Pertanyaannya, kelainan-kelainan apa aja yang dimaksud dari penjelasan tadi? Ayo silakan. Yang mau menjawab silakan di raise hand. Wah, ini keren banget nih ya, semua peserta kita udah raise hand nih kan. Oke, mungkin kita langsung ke peserta pertama aja kali ya untuk menjawab pertanyaannya. Untuk Rizal dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya Arina atas pertanyaannya yang sangat baik. Kelainan atau gangguan selama masa kebuntingan salah satunya adalah mola. Nah, untuk mola sendiri merupakan suatu keadaan cacat atau abnormalitas dari embrio, seperti embrio mati dan hancur pada umur kebuntingan yang sangat muda atau tergolong dini. Plasenta tetap tumbuh dan berkembang dengan baik walaupun bentuknya tidak teratur. Nah, untuk jenis-jenis mola, yang pertama ada mola sistika. Mola sistika merupakan mola yang terjadi pada plasenta yang tetap tumbuh dan berkembang ditandai dengan terbentuknya sistik. Nah, untuk selanjutnya yang kedua, mola hidradi dorsa atau biasa disebut dengan hidradi difform atau rakemosa.
terjadinya karena kerusakan bagian korion yang memiliki bentuk seperti anggur dan dapat mengganggu jaringan sekitarnya karena pertumbuhan yang progresif. Nah, untuk menurut Kusuma dan Pramono 2017, Molahita didosa merupakan penyakit trofoblas gestasional yang ditandai dengan abnormalitas bilik koriolis yang mengalami degenerasi hidrobik sehingga terlihat seperti anggur yang bergerombol. Berdasarkan morfologi, histopatologi, dan karyotipenya, Molahita didosa dibagi menjadi mola komplet dan mola parsial. Pada mola komplet ini, secara umum bilik koriolis terlihat sebagai vesikel-vesikel jernih yang ukurannya bervariasi. Molahita didosa komplet disebabkan ovum dibuahi oleh sperma haploid yang menduplikasikan kromosomnya sendiri setelah meiosis. Sedangkan kromosom ovum tidak ada sehingga menyebabkan karyotipe menjadi 46XX dengan 2 set kromosom berasal dari pejantan. Nah, selanjutnya, pada Molahita didosa parsial, terdapat bagian dari janin ditambah dengan adanya degenerasi hidrobik, edema fili, dan proliferasi sel trofoblas yang bersifat fokal dan bervariasi. Kurang lebih seperti gitu, Arina, tentang pengertian mola. Wah, keren banget nih Rizal jawabannya. Terima kasih banyak buat jawabannya. Mungkin kita bisa next aja ke peserta selanjutnya ya. Mungkin peserta selanjutnya ini punya jawaban yang beda dari Rizal nih. Buat Tasya, dipersilakan. Oke, makasih Arin. Nah, aku mau jelasin tentang mumifikasi fetus nih. Sesuai namanya, si fetus dalam kandungan tuh mati, kemudian mengeras seperti mumi. Nah, beda dengan mola yang embrionya mati di trimester pertama nih tadi, kalau mumifikasi fetus ini, fetusnya mati di trimester kedua atau ketiga, di mana perkembangan fetusnya udah hampir sempurna nih, udah kebentuk semua tulang dan lain-lain. Terus, sebenarnya kalau inspeksi doang, nggak kelihatan gejalanya. Makanya kadang peternak nganggep hewannya yang lagi bunting tuh baik-baik aja. Sampai ketika mereka kebetulan ngecek atau ada pemeriksaan kebuntingan nih, baru deh ketahuan kalau fetus di kandungan ternaknya itu ternyata udah mati. Kecuali ketika umur kebuntingannya ini sudah lebih dari seharusnya nih, itu bisa jadi pertanda tuh. Terus mungkin kalian bertanya nih, apa sih yang dilihat pas pemeriksaan? Nah, kita lihat dari fremitus atau desiran dari arteri uterina medianya. Desiran itu udah nggak ada tuh karena fetusnya udah mati. Terus ukuran uterus balik ke ukuran normal atau disebut juga involusi. Lalu, kalau kausa mumifikasi ini apa aja sih? Oke. Pak Rifandi, untuk kausanya sendiri ada banyak kemungkinan nih. Bisa aja karena yang pertama emang genetik. Contohnya misal sapi nih, biasa kejadian di sapi Jersey atau sapi Guernsey. Atau karena ada torsi uteri, funiculus umbilicusnya kejepit, atau bahkan karena ada infeksi misalnya toxoplasma, leptospira, virus jamur, dan lain-lain. Terus untuk tambahan nih untuk kalian, kalau di hewan multipara yang sekali bunting anaknya banyak, biasanya satu atau beberapa aja fetusnya yang mati. Terus fetus yang lainnya masih bisa tetap hidup dan berkembang dengan normal. Terus fetus yang mati bakal berwarna coklat atau disebut juga papyraceous mummification. Ada juga nih yang disebut hematic mummification, yaitu terjadi perdarahan karena plasentanya terlepas. Terus untuk kejadian mumifikasi ini, sebenarnya di tiap hewan tuh beda-beda. Kalau di kuda, kadang dalam bentuk wabah. Jadi kejadian itu berkelompok, berpopulasi itu. Gitu. Wah, mantap juga nih, Tas. Tapi aku mau naik lagi nih ya. Buat mumifikasi fetus itu gimana sih buat penanganannya? Oke, untuk penanganannya sendiri kita bisa lakukan aborsi. Jadi muminya harus dikeluarin dengan bantuan hormon
Kita bisa pakai kombinasi antara estrogen dengan oksitosin. Terus caranya tuh kita injeksikan dulu estrogennya biar serviksnya kebuka. Lalu selang sekitar 24 jam bisa kita injeksi lagi pakai oksitosin. Terus juga bisa pakai prostaglandin biar corpus luteum persistennya bisa regresi. Terus umpama fetusnya nih belum keluar juga setelah induksi, kita terpaksa lakukan tindakan histerotomi atau pemotongan uterus dengan konsekuensi nantinya conception rate-nya bakal menurun. Segitu mungkin. Wah, keren banget nih Tasya buat jawabannya. Makasih banyak Tasya buat jawabannya. Ini tuh jawaban Tasya tuh nggak kalah keren ya dari Rizal. Nah, mungkin kita bisa next lagi kali ya ke peserta kita yang terakhir. Buat Rifandi, dipersilakan untuk menyampaikan jawabannya. Oke, Ri. Kalau dari aku ya, contoh patologi lainnya itu ada yang namanya maserasi fetus atau bahasa lainnya itu janin yang membusuk atau membubur. Nah, kondisi fetus ini terendam sekian lama dalam cairan amnion karena adanya infeksi dari bakteri yang membuat tubuh fetus itu menjadi hancur kayak gitu. Nah, kan tubuh fetus ini hancur nih ya. Yang tersisa di dalam uterus tinggal tulang-tulangnya aja nih, Rin, sewaktu kita lakuin palpasi pervaginal. Biasanya kondisi maserasi fetus ini diakibatkan oleh infeksi dari Corynebacterium pyogenes yang menyebabkan kematian fetus, biasanya di umur kebuntingan sekitar 5-7 bulan. Fetus yang mati ditambah adanya bakteri di situ, itu bakal memungkinkan terjadinya proses pembusukan di dalam uterus dan meninggalkan bagian tubuh yang keras, contohnya kayak tulang. Wah, buat mengidentifikasi fetus mengalami maserasi gimana tuh, Van? Nah, buat mengidentifikasinya ini ya, seperti kataku tadi, kalau kita lakuin palpasi pervaginal, itu bakal terasa dengan tulang di situ. Nah, misal kalau kita lakuin secara palpasi perektal, itu bakal ada suara krepitasi dari tulang-tulang yang berdesekan kayak gitu, Zal. Oh iya, lalu buat penanganannya dapat dilakukan dengan mengeluarkan tulang fetus, namun penanganannya terbilang cukup sulit dan mahal karena tulang yang tajam juga butuh alat-alat dan keilmuan yang lain gitu. Nah, biasanya yang dilakuin hewannya itu langsung dipotong atau dislaughter kayak gitu. Wih, keren banget nih Rifandi buat jawabannya. Nah, selagi semua peserta udah nyebutin nih masing-masing jawabannya tadi, tadi kalau dilihat lagi ada mola, ada mumifikasi fetus, dan yang terakhir ada maserasi fetus. Nah, mungkin aku mau nambahin sedikit kali ya buat patologi kebuntingan yang belum disebutin nih sama peserta kita. Jadi ada dua lagi patologi kebuntingan, yaitu ada superfekundasi dan superfetasi. Nah, superfekundasi ini terjadi pada hewan betina yang berovulasi 2 atau lebih ovarium selama 1 estrus dan berkopulasi dengan 2 atau lebih pejantan selama periode tersebut. Nah, ovumnya ini dibuahi oleh spermatozoa tiap pejantan. Sedangkan kalau misalnya superfetasi terjadi pada betina yang sedang bunting namun mengalami estrus lagi dan dikawinkan lagi sehingga terjadi konsepsi kedua dalam uterus yang sudah mengandung fetus hidup, begitu kira-kira. Nah, gak kerasa nih waktu udah berlalu dengan cepat dan pertanyaan kasur hari ini udah dijawab dengan baik oleh para peserta. Terima kasih saya ucapkan kepada pendengar dan para peserta yang sudah menjawab dengan sangat baik dan sangat keren tentunya, serta sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi pada kasur hari ini. Kalau kata pepatah lagi nih, setiap awal pasti ada akhir, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Dengan berat hati, saya akhiri kuis kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kasur episode selanjutnya.